Sementara itu, pemirsa, pencoblosan Pilpres 2019 di Arab Saudi telah dilakukan kemarin. Warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah ini antusias melakukan pencoblosan. Ratusan warga negara Indonesia yang bermukim di Jeddah dan Riyadh Arab Saudi memenuhi TPS untuk melakukan pencoblosan. Tahun ini pemilu dilakukan serentak mulai dari Pilpres, pemilihan anggota legislatif pusat, serta daerah. Hari pencoblosan pemilu 2019 di luar negeri lebih cepat dibanding tanah air. Pencoblosan dimulai sejak 8 April hingga 14 April. Di Arab Saudi, tempat pemungutan suara digelar di Konjer Republik Indonesia di Jeddah dan Kedubes Republik Indonesia di Riyadh.